yang V4 V5S langsung jawabannya perfect selfie ya. V4 V5S perfect selfie. Nah. V4 V5S Vivo V5S. Perfect selfie. Nah, dengan Bapak di mana, dengan siapa? Perfect selfie. Iya, 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 iya. Bapak siapa, Pak? Tommy Safirman di Pekalongan. Bapak Tommy di Pekalongan. Wah, sayang sekali. Sayang sekali. Sekali, Mas Vincent. Ya, sayang sekali, Bapak. Ayo. Apa? Aku sayang sekali apa? Berlepon. Berlepon. Pak, Bapak dengan Pak Tommy sayang ya? Sayang sekali apaan itu, Mas Sule? Bapak Pak Tommy ya? Iya, ya sudah. Ya sudah, enggak masalah sih. Pekalongan. Salam buat orang Pekalongan, Pak ya. Oh iya, buat orang Pekalongan Tegalmegoro. Iya. Saya belum pernah loh, Pak, ke sana. Kapan-kapan kita ke sana, Pak ya? Iya, nanti saya traktir buat Mas Sule sama Mas Vincent. Oh, terima kasih. Yes. Pak Tommy, ya. Api unggun. Pak Tommy sahur, sahur pakai apa, Pak? Enggak kulkas. Ya? Makan sego megono. Oh, megono belum, belum. Apa? Apa? Belum sego megono. Ini nyambung lah ya. Pak Tommy jawab ya pertanyaannya ya. Sini sini sih. Kocita. Apa 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 apa? Lu mah yang ya? Muda aja yang dipanggil gua kagak. Soalnya, pertanyaannya. Rukun Islam yang pertama adalah A. Membaca dua kalimat syahadat. B. Naik haji bila aku mampu. Tahu jawabannya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Sini mas. Dua kalimat saja. Betul. Ini orang munculnya di mana aja ya. Gua pengen sekali-kali muncul lu di toilet, Mang. Selamat Pak Tommy mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Terima kasih Pak Cita. Vivo V5S Vivo V5S Perfect Selfie. Iya. Kok gue gak bisa ya? Padahal gampang lah. Vivo 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 Bu gak kedengeran bu. Vivo 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 Bu gak kedengeran bu. Vivo 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 Bu. Perfect selfie. Ibu siapa di mana Bu? Nuri di Cilacap. Oh, Mbak Nuri ya, Bu Nuri. Nuri. Nuri apa Nuri? Nuri, Nuri. Nuri, Nuri. Nuri Nur Halidah apa Nur Haliza? Nur Haliza. Nuri siapa Bu? Nuri Isyana, Mas Sule. Oh iya. Bu bentar ya. Mang ngapain tadi? Jangan dibilangin. Oh iya. Akan muncul. Ah, Bu Nuri di Cilacap. Iya. Ah, Bu oh, jadi pas benar. Oh iya gitu dia ya. Muncul begitu. Saya kasih tahu buat di rumah ya, Mamang kalau muncul-muncul, nih di sini sumpah nih. Ketahuan dong, Le. Ketahuan. Ah, kita mah jangan ada pembohongan publik. Dia mau surprise gitu. Surprise, surprise. Supri supirnya Parto. Supri. Pertanyaannya Bu Nuri, hewan apa yang bersaudara? Susah banget itu mah. A. Katak dan kodok. Atau B. Katak kodok. Bukan. Katak beradik. Katak beradik. Oh, setan ya. Yang B. Katak beradik. Oke, kita lihat. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Sabar ya, Mang ya. Oke. Tahan dulu. Betul atau salah kita lihat. Kalau Poati bergoyang berarti betul. Kalau salah... Betul.
Benar, kakak beradi. Kan kakak beradi. Presetan dari kakak beradi. Kok kamu bilang aku suruh ngomong salah? Kalau betul bergoyang, kalau salah enggak, apa-apa. Oh, gitu ya. Selamat Bu Nuri mendapatkan uang 1 juta rupiah dipotong. Pajak. Hadiah ini dipersembahkan oleh Vivo V5X Perfect Selfie. Itu dia. Rek. Ya, Mang. Saya tadi chatan sama Haruka. Haruka gimana? Iya, Haruka katanya kangen suasana sahur. Iya, aku juga kangen. Kemana sih Haruka? Sini dong. Kita selfie yuk. Buat ngasih kabar ke Haruka di Jepang. Ya, selfie kita enak kayaknya ya, sambil nyanyi ya. Nih, kamera saya keren. Oh ya. Selfie-nya nih, smartphone-nya keren banget nih. Kamera depannya 20 megapiksel. Gede banget tuh. Iya dong. Vivo V5S. Iya. Terus? Terus apa lagi? Di sini ada new selfie soft light-nya. Baru ya? Baru nih. Ya? Siap? Ini ada grup selfie-nya kan nih? Ada dong. Ada grup selfie-nya ya? Tenang, topinya tenang. Topinya gede banget. Mana? Oh, saya buka topnya. Sini. Selfie ya di sini. Oh. Kalau di depan gak kena. Tenang. Nggak usah berdesak-desakan. Banget, keren. Ya, nggak usah berdesak-desakan. Ini gimana, Bang? Di sini ada. Maksudnya desak-desakan gimana? Di sini mah canggih ya tuh, Vivo V5S. Apanya tuh? Ada grup selfie-nya, fitur grup selfie. Siapa tau grup? Ya, caranya tinggal klik grup selfie. Ya. Nah, supaya lebar. Iya, nanti lihat. Ya, muat tuh. Tuh. Wih. Ya, geser. Geser sendiri tuh. Iya benar. Nah, lihat hasilnya. Geser sendiri. Tring, set. Dapat semuanya. Enak ya, enggak usah capek-capek ya, dia ngegeser sendiri. Jadi si itunya ada kotak begitu ya nih buat pemirsa dan ini. Ini goyang, ngikut aja yang kotaknya gitu. Iya. Jadi enggak usah desek-desekan begitu ya. Enggak usah ini mah. Keren banget. Lihat hasil jepretannya kan kayak panoramik kan. Panorama. Iya benar. Tapi jarak dekat. Oh, jadi panoramik. Iya, sip kan. Iya. Terus apa lagi sih ininya? Wah, saya mah kalau mau tahu nih infonya gimana nih caranya? Gampang atuh, tinggal search aja di internet. Di internet. Iya, dengan keywordnya Vivo V5S. Keunggulan lainnya bisa dilihat di situ. Di situ mah info keunggulan Vivo V5S ada di situ. Saya nanti masuk ke situlah. Siap ya. Bagus kan? Bagus banget. Geser-geser gitu. Terang lagi. Jarang lihat. Nih saya kirim ke Haruka ya. Kirim ya, ke Haruka. Haruka mau dikirim. Belum. Atuh nanti saya ini. Kirain bisa pois no. Saya tinggal dulu ya. Ya. Oke, thank you ya. Makasih, Bang. Oke, silakan Vincent ngobrol. Oh iya. Sini. Lu sekali-kali di sini dong. Apa apa? Studio saya kan tunai. Apa-apa, ntar di studio situ. Enggak apa-apa. Kita kan keluarga. Iya, enggak apa-apa. Gimana nih kalian? Apa? Pasti punya sahabat. Konchita punya sahabat? Punya. Pati ada sahabat? Pastilah. Cutari ada sahabat? Ada. Biasanya kalau sama sahabat apa yang diomongin? Arisan loh Fatima. Kalau aku arisan ya benar. Tetapi kalau sahabat mungkin diobrolin percintaan atau keluarga atau ya, apa gitu. Ya, keluarga iyalah, tapi sama sahabat sama orang-orang tertentu. Arisan 10 ribuan ya. Arisan. Dia mah arisan 10 ribuan, dikocoknya di Bali. Enggak balik modal. Habis di jalan. Kalau Konchita punya sahabat juga? Punya. Kebetulan sahabat aku cowok, terus orang TV juga. Sahabatan. Cowok orang TV juga? Orang TV orang juga. Orang apa TV? Gimana? Kerjanya di TV. Kerjanya di TV. Masa orang kayak TV itu kotak dong. Presenter juga gitu? Enggak, bukan. Justru dia di belakang layar. Kameramen? Dia kreatif. Oh, kreatif. Bukan, dia kreatif. Wow. Jadi kalau ngobrol sama dia segala macam. Perempuan? Pacar. Enggak, teman. Kalau pacar ada lagi, sahabat ada lagi. Oh, gitu. Laki-laki tapi kreatifnya. Laki-laki. Wah, hebat. Jarang banget ya? Jarang tapi banget. Tapi bisa sih ada. Aku aja sahabatan sama perempuan susah loh. Gitu. Bininya takut soal bininya. Takut. Emang lu gak takut? Iya sih. Bilang-bilang lah. Kalau Cutari, sahabatnya ada gak cowok juga kita menjadi sahabat Tari? Ada. Siapa salah satunya? Indra Herlambang. Ya. Satu-satunya manusia yang punya lambang dia doang. Iya, Indra Herlambang. Luar biasa. Herlambang. Oke, seperti biasanya Vincent di Talk Show selalu menghadirkan yang tidak terduga-duga. Kita betul langsung sekali saja sambut inilah dia, Indra Herlambang. Yeah.
panik banget dipanggil ke sini. Sumpah lah, Bo. Sumpah, Tari. Aduh, Tari, lu mestinya telepon gue lebih dulu supaya gue siap-siap, Tari. Aduh. Tahu dong kalau udah mas kode, maksudnya apa? Iya, tahu gue. Bukan. Gue tuh pengen bikin surprise, tapi gue sendiri deg-degan gitu ya. Ini Indra Hambalang ini masih Indra Hambalang. Ini sahabat aku ya. Iya, Tari ini gue bawain buat lo, gue tahu banget kesukaan lo kan. Ya dong pastinya. Indra, ya? Ini lagi gak sibuk kok bisa kemari? Sule, gue tuh spesial karena lo undang ke sini. Sumpah. Ya ampun, gue deg-degan juga. Iya, biasanya heboh loh. Apa mentang-mentang pagi-pagi apa gimana? Kan kita lagi sahur, Bo. Iya, kita jangan terlalu sahur. Bonita. Bawa apa, Indra? Bawa apa? Apa ini? Iya, biasanya heboh loh, Indra kok. Terus sekarang agak... Dia tumbal loh, biasanya pelit loh. Tapi kok cuma masih ngasih? Ini kan dari properti tadi. Kayak gak tau gue loh. Bawain apa itu? Dari properti, kayak gak tau gue loh. Iya. Cutari, emang Indra ngantukan ya? Indra. Iya, Indra ngeselin sih tepatnya. Ngeselin, ngantukan semuanya pokoknya. Terakhir ketemu kapan sama Indra? Kapan ya? Kita tuh ketemunya di hati. Kita di hati. Di hati. Walaupun jauh. Desa kan udah lama. Gak bareng sama gue. Enggak, tapi kita masih ada ketemuan. Iya kan itu. Gimana sih? Ya tau lah. Itu deh. Bye, hari ini. Peribu. Emang gitu ya? Emang gitu, bercananya gitu sama Indra. Kok Indra agak berbeda hari ini? Dibawain apa kan? Tahu aja. Gak tau kesukaan lo kan? Apa sih itu? Hah? Apa? Rujak? Bukan, ini adalah... Nih, ketoprak. Wow, kesukaannya tahu ya? Karena ini komedi, jadi kan ketopraknya... Komedi. Ya lucu ya, makanya aku senang sekali. Mas Indra. Iya. Itu lumut. Sule, kalau orang habis dicukur kan gini. Oh, gue tuh gak mau kalau gue tumbuhin ntar pada lebat. Yeah. Jadi gue sebagai sahabat ya Indra dan Cutari juga pasti tahu ya. Kebiasaan. Kebiasaan saya hari ini. Gimana sih Cutari kebiasaan? Aduh, Le, kalau gue buka di sini nanti 2 jam gak kelar-kelar. Gak apa-apa. Jadi kalau aku orangnya gimana, Bo? Itu gak apa-apa kalau mereka-mereka cuek aja lagi, Bo. Iya, cuek aja. Gak apa-apa, Bo. Iya. Lu gak usah takut-takut. Iya. Lu jangan dorong-dorong terus. Ntar gue balas marah lu. Cutari katanya Indra sebetulnya gak hanya di presenter, nyanyi juga jago katanya. Nyanyi jago. Indra nyanyi dong, Indra. Udah lama enggak, Le. Lama nyanyi dong. Coba setuju ya, Indra nyanyi setuju ya. Nyanyi dong. Ayo, Indra. Gimana sih, ah. Subiru papau. Jazz, Le. Jazz. Keren banget loh. Kau membuatku merasakan indahnya batu cinta. Indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Keren banget. Ini nggak lama nggak ketemu, katanya juga belajar sulap katanya. Sulap juga jago, nggak apa-apa, Bo. Yang nari, yang nari. Lebih ini mau nari. Oh, nari. Oh, nari. Nari masih? Nari juga masih kan. Nggak, nggak setau dong, Dra, nari, Dra. Nggak. Pasal. Oh, tari Bali, keren banget. Tari Bali. Le, tolong, Le. Boyband lo itu, yang boyband gitu. Oh. Bukannya ngajar barongsai dia? Enggak. Ini Tari yang bilang kemarin itu benar. Juga. Yang ngajar anak-anak, yang anak-anak TK sampai remaja itu. Bukan lu mikir. Udah berhenti. Oh, usah tulis-tulis juga sudah sama. Udah gak usah bohong lu. Udah gale, sumpah. Gue tuh pengen bisa banget, Chen. Kemarin tuh kan gue nanya sama lu. Iya bener, dia nanyain. Cara ininya aja lah, kasih tau lah. Gerakan-gerakan. Tuh, musiknya udah ada tuh. Mesti ada orang di belakang. Hah? Mesti ada orang di belakang. Nah, Vincent nih. Sini pake ini, Chen. Nih, nih pake ini nih. Nah, Indra sini aja. Aku yang cari. Indra di situ aja. Lu mau kemana?
Itu pala barongsainya mana? Ini, gimana sih? Nih, ada-ada aja deh. Nih, nah, itu. Presenter jadi kepala barongsai. Nah. Nah. Yo, yo. Kita gak menyangka ya, ternyata Indahar Lambang tuh multi talenta ya. Kemarin gue baca di internet, lu memenangkan pencaksilat se-Bandung Raya, jangan bohong lu. Jangan bohong. Ya gak bohong, itu bener. Bener bohong, gimana sih? Pak, pak, tung, blah, ting, tung, ting, pak, pak, tidung, ting, tung, debas, pang, pok, bang, pang. Gue kesini kan mau kasih surprise buat lo. Pingpong masih pingpong. Masih pingpong. Ini bednya, mana sini bednya? Mana bednya? Nih, mesti ada temennya. Dia mah jago banget dia mah. Apa aja bisa. Mesti ada temennya. Oh, temennya lo lah. Temennya tak. Mana satu lagi, satu lagi. Ini ada. Nih. Ya. Ya. Luar biasa. Duduk. Kan saya yang punya rumah. Kemarin gimana waktu ya ketemu sama Cutari itu lagi di tempat balet itu ngapain sih? Dia ikutan balet kayak aku. Ikutan balet? Masa sih? Yang bener lu, Nra? Iya. Gua gak nyangka banget sama lu, sumpah. Kasih lihat. Talenta dia nih. Hebat banget. Udah berhenti. Gua. Baru kemarin, bohong tuh. Kasih lihat, bohong. Gue udah kasih tau lu kan gue udah berhenti. Gue kasih lihat sekarang. Malu gak kalau sahabatnya gak mau, malu gak? Ya malu lah. Duh, kesian sahabat lu, masa mana sih? Lama gak ketemu lo. Hebat, luar biasa ya Indra ya. Kalau debus makan beling itu masih, lu aja. Lu sini bawa jauh-jauh. Oke. Tari, tapi apa yang paling dikangenin dari seorang Indra Herlambang sih? Gua mah kangen banget sama Indra nih. Bener. Udah lama ya? Indra itu tukang ngomel. Bo, jangan kayak gitu deh, Bo. Biasa kalau udah nyeritain kadang-kadang suka lupa kalau ada orangnya di sini. Oh. Iya, tapi enggak, emang dia tuh suka kayak gitu. Terus dia suka guling-gulingan gitu, enggak jelas, ya kan? Oh, yang benar guling-gulingan. Dia suka guling-gulingan di depan orang gitu, tiba-tiba suka guling-gulingan. Enggak percaya. Di mana-mana tuh bukti. Enggak ya, percaya gua mau omongan Cutari, enggak percaya gua. Enggak percaya gua. Percaya enggak gua, Indra? Hah? Percaya gua Indra, tapi masalah guling-gulingan enggak percaya. Pantomim masih. Bisa kacang panjang masih ada nih. Ra. Ra, panggil tuh. Pantomim masih. Udah lupa. Tanya yang lain dong, gue sahabatan Matahari. Pantomim, sulap, silat. Eh, lu kan sahabatnya. Lu tahu dong kebiasaan Cutari. Iya. Apose. Dia tuh sebetulnya orangnya sensitif. Oh. Jadi kita tuh mesti tahu banget kalau lagi caranya ngebujuk dia supaya nggak ngambek tuh harus. Kalau lagi berantem gitu, gimana sih caranya kalau dia lagi ngambek nih misalnya? Di sini ya, perakain ya, coba lagi ngambek, Cutari lagi ngambek. Oke. Okay. ngambek ceritanya. Lah ngomong sama dia, Bo, lo kenapa sih muka lu tekuk kayak gitu? Eh, gue kan yang ngomel, kenapa lo yang ngomel? Ya kan gue gak enak aja ngeliat lu kayak gitu, kita kan harus kerja. Enggak, Bo, gue tuh sebel, lu tuh suka marah-marah, dikit-dikit puyeng. Nah, kan lu tau gue punya vertigo. Kenapa? Ini siapanya? Siapa? Ekstras! Ini kita lagi di kostum! Ngangguk, gak ngangguk lu dia orang.
Terus cara bujuknya gimana? Kita kan udah mau syuting, please dong, nanti jangan ngambeknya, jangan sekarang, nanti aja. Gak bisa, boleh tuh kalau ngomong tuh gak enak, kak, nyebelin gitu loh, pedes. Gue kan bercanda sama lo, gue kan gak mungkin serius sama lo kali. Eh kalau bercanda tuh lucu, bercanda lo gak lucu. Karena kan gue buat pelawak. Oh! Ngambek kalian tuh penuh dengan estetika. Itulah loh. Sahabat, Le. Ini jiwa seninya tinggi sekali. Tapi emang sekali, gitu, kalau sama Indra tuh bisa kadang berantem dulu ya. Berantem, terbaikan, ya. Baikan, berantem. Berantem lagi. Terbaikan yang lagi. Yang ngomel-ngomelnya itu, yang ngomel-ngomelnya. Yang ngomel-ngomelnya. Kamu bawa itu, saya suka itu. Iya, gimana? Tarik, please dong. Lu gak usah kayak gitu. Kita tuh mau. Gue kasih tau sama lu ya, gue ini bukan Indra Herlambang. Iya, siapa? Gue Indra Warkop. Di sini aja.